다가 kamu ini memang pinter yuk. Siapa dulu mbaknya? Mbak Dia. Ayo. Bu Dinti, kenapa Bu? Kenapa? Sampai ngapain Bu anakku lah? Ini Bu, ini tren 2012 Bu. Tren ajam jago, melengking rambutnya Bu. Ajam jago gundulmu. Sampai yang sudah tahu anak saya rambutnya botak, malah diberinya jalan kotok. Bu, ini tren 2013 kalau yang ini. Bukan jalanan kutu ini, jalanan tsunami, Bu. Tren nomor tsunami tuh. Oh, Bu anakku lah seperti semula. Bu. Ayo ini tukang sulap. Ayo ini tukang salon. Nggak bisa tring, Bu. Sampian tahu nyamot tahu jawab ya? Sini, rambut sampai yang tak dulu. Bisa dengar enggak sih? Assalamualaikum. Ayo. Ya mungkin aja dia marah sama gara-gara kaget papa klakson. Ih, emangnya kenapa yang salah dia? Kok berdiri di tengah jalan? Ngapain mobil punya klakson kalau nggak boleh ngelakson orang? Biar malah ngomong sama dia. Ini anak mesti diajarin sopan santun. Aduh, gunting saya mana? Apa-apaan sih orang? Aduh, sampai ribet bawa tas lagi. Aduh! Mama, sabar. Hah? Ya ampun. Papa jangan ikut campur, Pak. Ini urusan mama. Ma? Heh, perempuan. Dengar ya. Kamu ini nggak pernah disekolahin apa? Kamu hidupnya di gunung, besarnya di hutan. Ngapain mukul-mukul mobil orang seenaknya? Mana lempar sendal lagi? Untung baju saya nggak kotor. Apa sih maksud kamu kelakuannya seperti itu? Hah, perempuan masih muda kok nggak tahu sopan santun kamu. Ya, sampean yang salah kok saya ini diomelin. Loh. Itu gunting saya tuh. Gunting saya dilindes sama mobil sampean. Saya yang rugi saya. Mana coba lihat. Ya ampun, cuma gunting kayak begitu aja kok dipersoalkan sih. Kamu nih kelakuannya nggak sopan sama orang tua. Kamu nih yang harusnya dipukul biar tahu rasa. Sini kamu. Saya keluarkan jus di mandi ini. Aduh, saya beli. Aduh, Pak. Jangan dipintai tangan istri saya, Dek. Bapak, Mama. Lihat tuh tangan Mama sampai merah kayak begini. Iya, Mama. Sabar, Ma. Sabar, Ma. Dek, atas nama istri saya minta maaf ya. Iya, ngapain sih pakai minta maaf sama dia? Udahlah, kita juga yang salah. Gimana kalau saya ganti guntingnya, Dek, ya? Apa sih, Pak? Udahlah, Ma. Biarin aja. Ngapain sih orang mobil kita juga dipukulin? Udah nggak perlu, Pak. Ngapain sih, Papa? Aku salah lagi. Maaf ya, Dek. Seneng deh, emang dasar matre. Kenapa deh? Kurang uangnya? Gak usah, Pak. Udah, Ma, dengerin dulu lah. Penting saya itu gak nyampe 50 ribu, jadi ini saya kembalikan saja. Oh, kalau gitu sekalian aja tuh dibalikin juga. Udah, Mama, udah. Hah? Udah, masuk. Awas ya, jangan sampai ketemu lagi sama saya. Udah lah, Ma, udah. Masuk. Udah, Papa gak bisa, anak muda udah, tuh harus diajari sopan santun. Udah, masuk. Udah. Sebah. Masih deh. Awas kamu kalau sampai ketemu saya lagi ya. Sampai ini. Sebelin banget sih itu orang. Ini sih daerahnya ya, Pak ya. Aduh. Selamat siang, Susan. Selamat siang. Silakan daftar dulu di sini ya, Bu. Oh, maaf. Kami berdua bukan pasien. Kami datang ke sini mau ketemu sama anak kami. Itu loh, Dokter Tirta. Itu anak saya, ada. Beh, jadi bapak dan ibu ini orang tuanya Pak Dokter, tanya? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Nggak apa-apa, tapi tolong kasih tahu sama dokter. Orang tuanya sudah datang jauh-jauh dari Jakarta. Ngerti Jakarta? Ngerti nggak sih? Barusan saja dia pergi, Bu. Hah? Katanya mau menemui pacarnya. Pacar? Iya. Cak Tirta nggak ketawa lagi. Bu, ibu itu nggak ngerti tren masa sekarang. Iya. Ayu tuh yakin kalau Ayu ke Jakarta, Ayu itu bisa mengasah kemampuan Ayu. Ayu bisa menjadi penata rias nomor setong di Jakarta. Emang Cak Tirta mau ajak Ayu ke Jakarta?
Cak Tirta serius? Serius. Cak Tirta pengen Ayu tuh jadi penata rias nomor sateng di Jakarta. Sateng? Sate? Setong, Cak. Hah? Setong. Oh, setong. Iya, iya benar. Bukan, kamu sih. Cak Tirta tuh pengen Ayu jadi penata rias nomor setong di Jakarta. Ya, kalau perlu satu dunia, Ayu paling jago. Tapi ada hal lain yang pengen Cak Tirta omongin sama Ayu. Apa ya, Cak? Ayu, tutup mata Ayu. Tutup mata segala, Cak. Aduh, Cak Tirta. Udah, Cak. Sekarang Ayu boleh buka mata Ayu. Buat Ayu. Cak Tirta pengen ngelamar Ayu jadi istri Caca. Cak Tirta serius? Iya, serius. Sengkok, kecebur, gak benar. Kecebur, cing kucing kecebur. Kecebur kan? Sangko, lebur, gak benar. Oh, lebur. Ulang-ulang lagi, sangko, lebur, gak benar. I love you. Aku cinta Ayu. Ayu, mau kan jadi calon istrinya Caca? Ayu mau? Yeay! Makasih ya, Ayu. Iya, Ma. Dan sebenarnya ada yang mau aku bicarain sama Papa dan Mama. Ah, iya. Mama juga ada yang mau dibicarain sama kamu. Iya. Tirta, tadi suster di sini bilang sama Mama kalau Tirta pacaran. Iya, justru itu yang mau aku bicarain sama Papa dan Mama. Ayo. Di jalan itu, iya, kan? Iya, iya. Aduh, sampean lagi. Kenapa? Sampean itu stres ya? Heh, kamu ngapain ada di sini? Hah? Ayu, Ayu udah kenal sama mereka. Tadi bareng-bareng sama Ayu itu dilindas. Ayu sampai diumelin. Ayu keluarin Ayu, harus madura Ayu. Ayu pelintir tangannya tadi. Hah? Kamu pelintir? Iya, Cak. Sini kamu, Tirta. Sini. Ini perempuan ini siapa? Kok bisa kenal sama perempuan seperti ini? Mama nggak suka sama dia. Jadi Cak Tirta kenal sama si Bebe? Enak aja. Pasti panggil saya Bebe. Tenang dulu, Ma. Emang sampein Bebe? Terus sampein kalau saya nggak panggil Bebe, sampein mau dipanggil apa? Nyai, sampein kan belum keriput. Hah? Aduh. Ma, Mama dibilang keriput. Emang Mama udah keriput ya? Jangan bohong. Lihat dulu Mama keriput. Enggak, sabar Ma, sabar. Jangan marah-marah terus dong, jangan marah-marah, sabar. Ma, Mama sabar dulu, Mama dengerin dulu penjelasan aku ya. Jadi Ayu ini, ah, dia saya ini calon istrinya Cak Tirta. Ma? Calon istri Tirta? Tirta, sini. Ma. Dengar ya, jangan ngaku-ngaku. Anak saya nggak mungkin mau nikah sama perempuan kampungan seperti kamu, ngerti kamu? Anak? Ya Allah, Guste. Jadi si Bebe mamanya Cak Tirta. Iya, saya ibunya. Kenapa? Alang. Tirta, bilang sama Mama kalau perempuan ini cuma ngaku-ngaku aja mau jadi istri kamu. Gak mungkin, Tirta. Kamu nikah sama perempuan yang kampungan dan barbarian seperti dia. Mama, cukup, Mama. Mama jangan bicara seperti itu dong, Ma.
Ayu nggak bohong kok, Mah. Karena aku baru aja ngelamar Ayu. Mama. Apa lagi sih yang mau dibicarain? Udah, nggak ada lagi yang mesti dibicarain. Ma, Ayu itu emang calon istri aku, Ma. Dan aku cinta sama Ayu. Mama nggak akan pernah merestui kamu nikah sama dia, Tirta. Mama nggak suka perempuan itu, titik. Mama jangan begini dong. Ah, Tirta yang jangan begini sama Mama. Dengar ya, Mama datang ke sini tuh buat tengokin kamu. Kenapa kamu jadi bikin Mama begini sih? Pa, Mama mau pulang sekarang ke hotel, beres-beres barang, mau pulang ke Jakarta, ikut apa enggak? Tenang dulu dong, Ma. Bisa dibicarakan baik-baik dulu. Mundur! Pokoknya, Mama nggak akan merestuin Tirta nikah sama dia. Titik! Be, orang sabar itu disayang Tuhan. Sabar. Bebek. Sapi. Sabar, Ma. Mama mau pulang. Ma, kita omongin dulu dong, Ma. Sabar, Ma. Ma. Kita ngomong dulu baik-baik, Ma. 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 Ma, mau mana sih, Ma? Ya pulang dong ke Jakarta, mau ngapain lagi? Ma, jangan gitu dong. Mama jangan egois, Ma. Kok jadi Mama yang egois? Mama udah bilang, Mama nggak bisa ngerestuin Tirta dengan perempuan itu. Tapi Tirta ngotot kan? Berarti nggak egois siapa? Tirta, bukan Mama. Tapi menurut Papa, Ayu itu anak yang baik, Ma. Oh, gitu ya? Anak yang baik. Oke, makanya dia pelintir tangan Mama kan? Makanya dia panggil Mama bebek, karena dia anak yang baik. Ma, dengerin Papa dulu. Apa lagi sih? Dengerin dulu. Ma, dia melintir tangan Mama karena Mama yang boleh duluan. Dan dia manggil nama bebek, itu artinya tante, Ma. Dalam bahasa Madura, dia nggak bermaksud meledek Mama. Udah deh. Dan Mama ingat kan, dia ngembalin uang kelebihan yang Papa kasih untuk gantiin barang dia. Itu tandanya, Ma. Ayu itu anak yang jujur, Ma. Terserah Papa mau bilang apa, mau Ayu itu bagaimana, tapi keputusan Mama tidak akan berubah kalau Mama tidak merestui hubungan Tirta dengan Ayu. Titik. Tapi, Ma. Berani dulu, Ma. Apa sih? Jadi keputusan Mama udah gak bisa berubah lagi. Mama tahu kan gimana Tirta sayang sama Mama. Apapun keinginan Mama pasti akan Tirta coba untuk penuhi. Baru kali ini Tirta mau Mama memenuhi permintaan Tirta. Tirta cuma minta satu hal, Ma. Tolong restui Tirta dengan Ayu. Karena Tirta sangat mencintai Ayu, Ma. Bangun kamu. Untuk apa kamu berlutut hanya karena perempuan seperti itu? Karena Tirta sangat butuh restu dari Mama. Karena surga terletak di telapak kaki seorang ibu. Kalau keputusan Mama tetap nggak bisa berubah, Tirta tetap akan turuti semua keinginan Mama. Asalkan Mama bahagia. Tirta nggak peduli kalau hidup Tirta nggak bahagia. Blah, ayo, kamu mah, Bing. Aduh, Mbak ini udah nyari kamu dari tadi, sana kemari. Tuh, ada tamu itu. Tamu? Siapa, Mbak? Aku tamunya, Ayu. Catirta, Catirta, ya Allah.
ada yang mau Om dan Tante bicarakan sama Ayu. Ya, kalau saja ada yang mau dibicarakan, kita duduk saja. Tanya. Ma, duduk dong, Ma. Jadi sebenarnya, Bebe mau ngomong apa sama saya? Ayo dong, Ma. Ngomong sekarang. Kok Mama sih yang ngomong? Males, mau ngomong apa? Kita kan udah sepakat kemarin, Ma. Ayo dong. Kalau Bebe nggak bisa ngomong, Bebe tulis aja di kertas. Saya bisa baca kok. Itu yang bikin Mama males ngomong sama anak ini, ngerti nggak? Ya udah, Papa ngomong. Ya udah, sekarang Mama diem. Ayu, Om dan Tante sudah memutuskan kalau kamu itu setuju kamu menikah dengan Tirta. Aduh. Om sama Bebe. Gak bercanda kan? Saya sesak napas, saya bisa pingsan ini. Pingsan? Tapi bukan berarti saya suka sama kamu ya. Saya menyetujui karena saya sangat mencintai anak saya Tirta. Jadi ingat, jangan sampai kamu sakitin Tirta, ngerti? Saya ngerti, saya janji, Be. Saya panggil sampean apa? Tante, bukan bebek. Aduh, susah sekali ini keluar dari mulut saya. Yang begituan itu. Tante. Saya terima nikah dan kawinnya. Ayu Dia Pertiwi binti Mahmudin. Dengan mas kawin emas 100 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa barakallahu alaika min jami khair. Allahumma alika ma'alab tabayna. Bagus kan Jakarta? Bagus sekali, Cak. Pak, sunroofnya coba dibuka, Pak. Itu apa? Bisa dibuka, Cak? Iya, emang bisa dibuka. Canggih. Ayo bisa lihat awan langsung, Cak. Ayo bisa naik nggak? Ayo pengen lihat gedung-gedung tinggi. Eh, nggak usah. Boleh, boleh. Naik aja. Beneran, Cak? Jangan-jangan. Ayo, jangan. Ayo kenalin, ini Tisa, dia adik aku juga. Tisa, ini Ayu, istri kakak. Ayu, kenalasa. Cantik sekali adik Cak Tirta. Ayu bisa bikin lebih cantik lagi kalau adiknya Cak Tirta itu mau. Ayu itu Natarias nomor setong. Bisa seperti ayam jago. Begini nanti rambutnya. Hah, kok kayak ayam jago sih yang mau? Enggak, udah. Ini di samping saya apa, Cak? Ini gentong apa tinggi sekali? Aduh, gentongnya. Ayu! Aduh! Jangan semua barang dipegang, semua barang disentuh. Guci ini harganya mahal sekali. Bukan gentong, guci. Ngerti nggak? Mama tuh udah bilang, kalau begini terus kepala mama bisa pusing. Iya, ya, Ma. Papa tahu. Sabar. Nah, sekarang kan kita udah nikah. Kamu udah jadi istri aku. Panggil Mama, jangan Tante.
panggil mama aja. Oh, jadi Cak Tirta itu mau Ayu itu ganti lagi panggilannya. Yang pertama bebek, yang kedua itu tante, sekarang itu mama. Terserah. Aku mau ikut masak. Oh. Stop! Di sini kamar, dapur di situ. Stop! Aduh, Ayu, kamu tuh belum ngerti tentang rumah ini. Iya, kamar. Ayu. Itu WC. Satu alasan untuk meyakinkanku menjalani hidup bersamamu. Oh, beri juga alasan untuk menguatkanku menjalani hidup bersamamu. Ku tercipta hanya seperti nafasku yang ku hirup dan ku hembus, tak akan berhenti hingga tibanya ajalku. Tak akan berhenti selamanya. Tak akan berhenti selamanya. Dia itu adik aku juga. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Saya nggak tahu. Saya kira dia maling. Ini istri lu? Iya. Sorry Adis ya, dia kan nggak tahu siapa lu. Dipikirkan maling, ya kan? Ya lain kali tanya dulu, udah mau pukul. Aduh, ya udah saporana ya, Caya. Sakit ya. Saporana, saporana. Yudis juga salah, Ma. Lu kok salah aku? Malam-malam begini baru pulang. Pak lihat nih, anak kita sampai udah memar-memar begini malah nyalain dia. Tuh, Ayu tuh sembarangan. Ayu kan udah minta maaf, Ma. Ya udah. Berdarah nggak, Ma? Enggak sih, tapi memarnya dalam, Nak. Coba lihat. Cuma sayang. Ayu, lain kali hati-hati ya. Udah, Ma. Ayo. Nanti kompres ya. Bisa tidur, sayang. Tidur ya, Ma. Hah, bikin susah. Tak, lu kayak salah pilih istri nih. Eh, salah pilih istri ya. Dis, cukup Dis. Udah mendingan lu balik kamar deh. Tidur, Gi. Baru juga sehari udah banyak bikin masalah. Embernya sih. Udah, Dis. Ayo, tak sengaja pukul-pukul semalam, Cak. Minggir. Minggir! Cak, ayo minta maaf, Cak. Sampai anjain marah kayak gitu, Cak. Jangan pegang-pegang gue lagi ya.
pecah telurnya deh. Mama marah nih. Ayu, apa lagi sih? Bisa nggak kamu satu hari aja nggak bikin masalah di dalam rumah ini? Mama tuh capek ngadepin kamu, Ayu. Hah? Ya Tuhan. Ayu! Itu vas bunga hadiah ulang tahun Mama dari Tinta. Kenapa kamu pecahin? Aduh, Ma sabar, Ma. Saporana, Ma. Gak ada saporana. Mama udah habis kesabaran ngadepin kamu, tahu? Ma. Halo. Mau dibantuin nggak? Mau, Cak. Sini duduk. Tapi sayangnya gue malas. Makan tuh saporana, saporana, saporana. Aduh, Cak, ini gimana saporana dimakan? Saporana itu mah bukan makanan. Salon ini yang ayo cari saya. Pak. Ada apa, Neng? Jalan Ki Hajar Dewantara itu di mana? Neng, naik aja 05. Kurang lebih 2 km dari sini, Neng. Terima kasih, Pak. Mari. Pergi dari rumah, Hadis. Iya itu, udah lu cari deh. Istri lu kan tuh. Mama udah senewan banget soalnya. Iya, gue cari Ayu sekarang ya. Buruan ya. Pak, jalan Ki Hajar Dewantara belum kelewatan kan, Pak? Lah, bagaimana, Neng? Gak lewat jalan situ, mobil ini mah. Katanya saya harus naik angkot nomor 5 sampai ke situ. Iya, 05. Tapi ini kan mobil 15. Nomor 15? Pak, iya. Itu angkot satunya udah lepas-lepas. Jadi kayaknya angkot 05. Aduh, Pak. Ya sudah, kalau begitu saya turun di sini saja ya. Oh, iya. Tak cukup buat bolak-balik. Kak Tirta mana ya? Mas Ayu udah dijemput. Dingin lagi. Ayu. Ayu nungguin Cak Tirta, Ayu takut di sini. Ayu nggak tahu mau kemana. Ya udah sekarang kita pulang ya. Ayo kita pulang. Mama, Tufi, Ayu berduaan. Jangan berdua. Kalau lo nggak mau mati. Iya ya. Sabar dulu mas, sabar dulu mas. Keluarin dompet lu. Keluar! Cepetan! Lama lo! Aduh. Wait, maksudnya ya? Hei! Cintin lo berdua! Ayo sama Mei, tapi kita selamat. Cepet! Lama lo! Thank you.
Sama mama tunggu aja di rumah. Enggak, mama mau ikut. Mama tenang ya. Mama tenang. Aduh, ma, apa ada apaan sih? Kita kecelakaan. Tirta. Lilis, kamu ikut papa ke rumah sakit. Mama ikut. Bisa kamu jagain mama di rumah ya. Mama ikut. Jagain mama. Jagain mama. Mama ikut. Nanti ya. Bangun, nak. Tita, bangun. Papa mohon bangun. Tita, bangun. Bangun, papa mohon bangun. Nak, bangun. Ya Allah, Tita. Tita, kita bangun, Tita. Papa mohon bangun. Pak, udah dong. Tuhan, Tita. Papa, udah, Pak. Papa, udah, Pak. Tita! Gimana keadaan Tita? Tirta udah meninggal, Ma. Tirta! Gak mungkin Tirta meninggal! Ma, Mama tenang. Tirta! Ma, Mama! Ma, bangun, Ma! Ma.
sekarang. Kenapa lagi sih? Ya, di sini dulu. Bang, bang! Bang! Ayo, Jorek! Sepertinya Mbak sedang ada masalah ya. Nama saya Bagus. Bukannya saya mau ikut campur ya, Mbak ya. Tapi setiap orang itu pasti ada masalah, Mbak. Jadi, Mbak, kalau ada masalah, senyum aja, Mbak. Enjoy aja, Mbak. Kecuali nih, Mbak. Kalau Mbak baru saja ditinggal sama orang yang Mbak cintai, baru Mbak boleh nangis, meraung-raung, teriak kalau perlu, Mbak. Ya? Hei, Mbak, kok nangis? Mas, disini diamin dong.
bukan istri saya. Mas, mas, ongkosnya dong. Sama istrinya, mas? Ini bukan istri saya, ya. Saya dokter, dokter muda, saya masih single. Mbak, mbak, ongkosnya dong, mbak. Dompet saya tak ada. Sampai pasti dong nyuruh dompet saya ya. Sampai ambil dompet saya. Siapa yang curi? Eh, saya bukan mencuri, saya bukan maling. Saya dokter. Saya tidak peduli sampai itu siapa. Gua dokter tapi sampai itu maling. Saya bukan maling. Aja kamu. Maling. Enak aja sebut. Bukan maling. Baik. Dompet, Pak. Tak akan berhenti selamanya. Tak akan berhenti selamanya. Oh, beneran, Pak. Saya bukan copet, Pak. Saya nyopet dompet dia, Pak. Lo bohong, Pak. Orang ini tuh copet. Maling. Aduh, dompet saya sudah hilang, Pak. Saya bukan maling ya. Ini kalau dompet kamu sama saya, mana dompetnya? Nggak ada, kan? Udah, ngaku aja. Jadi saya nih suruh. Ngaku saja sudah sampean ini. Saya dikira maling beneran lagi. Gara-gara kamu, tau nggak? Aduh, sampean ini. Namanya maling itu komplotannya banyak. Pasti dompet saya tadi di bus udah sampean kasih ke komplotan sampean. Hilang barang bukti. Pak, percaya sama saya. Saya yakin 100%. Orang ini itu maling, Pak. Tangkap saja, masukkan saja ke penjara. Kamu tuh kamu jangan sembarangan, kamu. Main-main masukin saya ke penjara aja kamu. Saya bukan maling, saya bukan copet. Nih, periksa nih, mana, mana. Cuma ada dompet saya nih. Periksa aja, coba kalau mau. Buat apa sampean? Nyuruh-nyuruh saya rogo itu sampean. Ih, sampean untung saya, buntung habis saya. Saya juga malas. Ngapain? Saya cuma periksa saja. Siapa tahu uang saya nyasar di dompet sampean. Ini uang saya semua. Ini uang saya. Ya bisa aja kamu ketinggalan di rumah ya kan? Kamu lupa gitu. Bisa aja kan? Tak mungkin saya ini masih muda, tak mungkin pikun. Saya bawa tadi di bus. Atau iya mungkin aja bisa di sini nih Pak Ani. Tuh, sekarang tas saya yang diambil. Jiwa sampean itu jiwa copet, jiwa maling. Tobat, sudah mau kiamat. Tuh periksa sendiri deh. Saya periksa, saya bongkar semuanya ini sekarang. Tidak ada. Mana? Tidak ada. Nih, ini apa? Ini apa? Apa ini? Kalau nggak salah itu dompet. Aduh, sampai ini buta. Udah tahu dompet, masih terak-terak dompet. Dompet, Pak. Dompet. Ini semua dompet. Ini dompet, Pak. Setorana. Ya sudah, Dek. Kalian damai saja. Bapak juga dari Madura, Pak? Iya. Tuh lihat, orang Madura di Jakarta banyak yang sukses. Banyak jadi orang kaya. Bapak polisi juga. Tuh lihat, bajunya banyak mas-masnya. Saya kira di gigi saja, Pak. Selamat dulu kita satu kampung, Pak. Saporannya ya, Cak, ya? Saporannya. Kamu ngapain ikutin saya? Pak GR sama siapa juga ikut-ikutin sama. Saya ini kesini cuma mau minta maaf. Mau bilang saporannya. Saporana. Kalau saporana itu makanan, saya makan tuh saporana. Saya makan saporana. Sejak kapan saporana jadi makanan? Terminal itu di mana? Saya masih ke sana naik angkot berapa ya, Kak? Saya nggak tahu.
Aduh, sampean galak sekali. Mana mungkin sampean itu nggak tahu. Sampean itu kan orang Jakarta. Sampean itu dendam sama saya. Eh, kalau saya dendam sama kamu, sudah saya tutup kamu. Aduh. Mau ngapain lagi ikutin saya? Siapa yang ngikutin sampean? Saya mau cari angkot, saya mau ke terminal. Sana. Jangan duduk saya, sana. Ya, sampean aja di sebelah sana. Sana kamunya. Mas. Ayo. Saya duluan yang ketopin. Aduh, udah. Kalau masnya sama mbaknya nanti berantem terus, ini pintu baja saya bisa rusak. Sekarang mbaknya mau kemana? Saya mau ke terminal. Masnya? Ah, yaudah. Masuk. Aduh, sampean ini. Aduh. Ini. Siapa yang juga mau mepet sama kamu? Eh, asal kamu tahu ya, banyak cewek yang mau mepet sama saya karena saya ganteng. Aduh. Tuh. Bener kan? Cewek yang mepet sama saya. Ini saya tidak tertarik sama sampean. Saya tidak suka buka sampean. Kamu tuh bukan tipe saya. Saya nggak selera sama kamu. Pak, boleh pelan-pelan dong, Pak. Pelan-pelan, Pak. Kepala saya sakit ini. Maaf, Mas. Udah nyampe tuh. Udah sampai ya? Coba, balik kembali nih. Aduh, jangan sampai saya ketemu lagi sama sampean. Siapa juga yang mau ketemu sama kamu? Perempuan sial. Aduh, caca. Pak, cepetan kita jalan. Saya mau pergi. Baik, Non. Untuk hari apa, Bu? Untuk hari ini, Mas. Kalau untuk hari ini, bisnya sudah berangkat dari setengah jam yang lalu. Bisnya cuma ada 2 kali sehari, pagi sama sore. Kalau Ibu mau, besok pagi aja, Bu. Saya punya bebek di Jakarta, namanya bebek Tina. Tapi di mana alamatnya saya tak tahu. Saya tanya saja sama Mbak. Sana pergi. Tak akan berhenti selamanya. Ya, tahu ya, Pak? Oke. Tosokan, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Apa, anak? Tuh, apa kabar, Dek? Kamu sehat ya, Yuk? Ayo, sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Keluarganya Catita juga semua sayang sama Ayu. Sayang sekali sama Ayu. Apalagi Catita. Ayu dimanja setiap hari. Dimanjakan sama Catita. Mbak dengernya ikut seneng, Yuk. Yuk, ayo. Apa, Bi? Kedengarannya sedih. Aduh, gak apa-apa. Apa-apa. Ayo baik-baik saja. Aduh, sana dulu ya, Mbak. Ada apa, Bing? Cak Tirta sudah pulang dari kantor. Ayo mesti beres barang-barangnya Cak Tirta. Biasanya Cak Tirta itu pulang kantor tuh Cak Tirta lapar. Ayo mesti kasih Cak Tirta makan.
Assalamualaikum ya Mbak ya. Nanti Ayu telepon lagi. Assalamualaikum. Saporana Mbak, Ayu terpaksa bohong. Kan Ayu gak mau bikin Mbak sedih. Boleh pinjem teleponnya ya, mau telepon ke Jakarta. Ya Mak, ya Taren, tapi jangan lama-lama ya Mak. Tinggi terus on ki Bu. Halo. Ya halo, ini saya. Saya mau. Ya mau cari siapa, ngomongin jelas dong. Iya, saya mau Anu. Iya, mau cari siapa? Anu ini, Ono mau cari siapa? Cepetan ini. Hei! Ya, itu... Wih, kenapa gak ada yang teleponnya sih? Ayu bilang katanya keluarganya baik-baik semua. Tapi kok saya ketemu sama yang galak? Ada apa ini, Ayu? Kayaknya ada yang gak beres ini. Mbak, semuanya 17.000. Oh ya, sebentar ya. Aduh, apa saya kemana? Kenapa, Mbak? Sepertinya nomor saya jatuh. Nggak tahu di mana itu. Ya, gimana sih, Mbak? Udah pesen segala macam, pakai kagak jadi. Hah? Alasan dompet hilang gitu. Minta dikasihanin. Sana pergi! Pergi! Ya Allah, ya Rabbi. Kemana dompet Ayu, Tayu? Kenapa bisa hilang? Kesepian. Ayo butuh jadir tajam. Mbak sampai ini siapa? Mbak. Harusnya saya yang nanya. Mbak ini siapa? Tak akan berhenti selamanya. Akan berhenti selamanya. Terima kasih. Tirta. Mama kangen sama Tirta. Terus dong. Mama harus berusaha mengikhlaskan Tirta. Ini semua juga salah Papa. Mama kan udah bilang sama Papa. Mama itu gak bisa merestui mereka berdua untuk menikah. Sekarang lihat jadinya apa. Tirta, ini juga salah kamu, Yudis. Kok salah Yudis, Ma? Kenapa kamu harus telepon Tirta? Kamu kan tahu kakak kamu itu dokter. Dia itu sibuk, dia itu banyak pekerjaan. Harusnya kamu aja yang pergi cari Ayu. Gak usah suruh Tirta. Supaya Tirta gak ketemu dengan preman-preman itu. Maksud Mama, Mama mau Yudis yang cari Ayu. Yudis yang ketemu sama preman-preman itu, Ma. Yudis yang mati ketemu preman itu. Gitu, Ma. Yudis. Sadar. Anak Mama tuh bukan Tirta doang, tapi ada aku, ada Tisa, Ma. Kenapa Mama sayangnya cuma sama Tirta terus? Apa cuma Tirta yang bikin Mama semangat hidup?
Apa karena Tirta itu dokter dan aku pengangguran, makanya Mama lebih sayang sama Tirta bukan sama aku, Ma? Aku nggak yakin kalau Mama bakal menangis kalau Yudis yang meninggal seperti ini, Ma. Yudis yakin nggak bakal kayak gitu, Mama. Apa Yudis? Terlaluan kamu, Yudis. Nggak seharusnya kamu bicara seperti itu sama Mama. Kamu itu harus hormat sama Mama kamu. Sekarang juga, kamu minta maaf sama Mama. Yudis! Yudis! Mbah? Apa kabar, Mbah? Baik. Mbah ke Jakarta kok nggak bilang-bilang sih? Subuh-subuh lagi ada apa, Mbah? Mbah kesini ini mau minta tolong sama ibunya kamu. Ada dia di dalam. Ada, Mbah. Ada, Mbah. Ayo masuk, Mbah. Ibu! Oh, jadi si Ayu itu udah nikah, Mak. Kok Tina nggak dikasih tahu sih, Mak? Kan Tina ini juga tantenya Ayu, Mak. Mak nggak ngasih tahu kamu itu, soalnya acaranya mendadak. Terus kalau adik kata kamu dikasih tahu, Mak nggak yakin kamu bisa datang ke Madura cepet, Bing. Makanya sekarang Mak datang ke sini, minta tolong sama kamu. Anterin Emak ke rumah mertuanya si Ayu, Bing. Emak nggak enak pikirannya, mikirin terus-terusan, Bing. Tina nggak mau, Mak. Nggak mau gimana? Ya nggak mau. Ayu nikah aja, Mak nggak kasih tahu Tina. Sekarang, Mak minta anterin Tina ke tempatnya si Ayu. Kok jadi Tina dibawa-bawa? Masya Allah! Kamu ini denger Mak enggak sih? Lo remah, Bing. Saya mesti ngomong apa lagi sama kamu? Sudah dibilang sama Emak, acaranya mendadak. Terus kalau ngebilangin kamu itu, enggak mungkin kamu datang cepat dari Madura, Tayo. Apapun itu ya, Mak. Tina tetap enggak mau. Mak juga tahu kan, Tina ini udah capek ngurusin Ayu waktu masih kecil semenjak dia tinggal sama ibunya yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi Tina nggak mau lagi direpotin. Jadi kamu nggak mau nolong si Ayu. Terus kamu juga nggak mau nolong Emak. Dosa kamu, Bing. Anak macam apa kamu ini? Hah? Mak tuh jangan cuma bisa nyalain Tina, tapi Mak juga harus tahu dong perasaan Tina. Mak tuh kalau ada butuh aja baru Mak kesini. Dah, kamu jangan ngomong apa-apa lagi. Mulai sekarang, Mak mau cari Ayu sendiri, nggak pakai kamu. Ibu, ibu kok kayak gitu kok sama Mbah? Ntar Mbah marah loh, Bu. Kamu kok nyalain ibu sih? Mbah, 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 tunggu Mbah. Apa? Mbah mau kemana? Saya mau cari alamat suaminya Ayu sendiri. Kalau gitu tarik temenin ya. Abo, terus gimana sama ibumu itu nanti? Gak apa-apa Mbah, daripada Mbah pergi sendirian, Tari lebih khawatir. Ya Allah, kamu tuh memang anak baik ya. Ya sudah sana, kamu pamit sama ganti baju sekalian. Iya Mbah, Mbah tunggu ya. Iya. Mbak, Mbak. Mbak, sampai ini siapa mbakmu, Mbak? Harusnya saya yang nanya, Mbak ini siapa? Kok tidur di sini? Mbak keluarganya pasien ya? Kalau boleh saya saranin, lebih baik tidurnya dilanjutkan ke kamar pasien keluarga Mbak aja. Saya manusia, Pak. Saya nggak ada pasien-pasien di sini. Waduh. Sekali sih, cuma aku tidur seharian. Ini ada apa sih, Pak? Saya terpaksa melakukan semua ini karena dia seenaknya sendiri tidur di sini, Dok. Numpang tidur di sini? Cuman itu masalahnya. Terus kenapa, Pak? Setiap malam, keluarga pasien banyak yang numpang tidur di sini. Tapi nggak ada masalah, kan? Lagian kalau sama perempuan itu nggak boleh kasar. Kita harus lembut sama dia. Kita harus mengasihi dia. Kita harus sabar sama dia. Jangan kasar kayak gitu dong. Iya dok. Yaudah, sekarang minta maaf deh. Tapi dok. Udah minta maaf. Mbak, maaf ya. Nggak apa-apa, saya juga nggak marah sama sampai. Aduh, terima kasih sekolah rumah.
karena dia penyebab anak kita meninggal. Pian ini memang benar-benar ya mertua yang dari ini ya. Ya Allah Gusti, saya mohon mudahkanlah jalan hamba, bukakanlah pintu hati pemilik salon itu ya Allah, agar hamba bisa diterima kerja di sana ya Allah. Amin. Cintamu menari di hatiku dan menjelajahi ruang-ruang di hatiku seperti nafasku yang ku hirup dan ku hembus. Tak akan berhenti hingga tibanya ajalku. Tak akan berhenti. So